Pasukan Ukraina telah menembakkan roket Korea Utara ke posisi Rusia di Donbas. Amunisi tersebut diperlihatkan kepada wartawannya oleh pasukan Kiev yang mengoperasikan peluncur roket berganda grade era Soviet di dekat kota Artyomovsk yang dikuasai Rusia. Menurut informasi, roket tersebut dirampas dari sebuah kapal oleh negara sahabat dan diserahkan ke Ukraina. Furisak, seorang penasihat Menteri Pertahanan Ukraina, buka suara. Dirinya menilai bahwa amunisi tersebut mungkin telah dirampas dari militer Rusia. Sebelumnya, intelijen AS mengklaim bahwa Moskow telah membeli peluru artileri dan roket dari Pyongyang. Rusia disebut telah mendekati Korea Utara untuk meminta amunisi. Namun, klaim tersebut dibantah oleh Duta Besar Rusia untuk Uni Eropa, Vladimir Chisov.